sebagai merumuskan perbincangan kita pada malam ini bila kita bercakap tentang Setiaku di sini, tentang sumbangan pakusan keselamatan negara kita. Silakan Pak Bi. Tugas kita ini memegang suatu amanah menjaga tentang masa depan negara, rakyat dan ummah yang diperjuangkan dengan titis darah dan keringat pejuang-pejuang yang lampau. Masa depan juga akan bergantung sejauh mana kita dapat melaksanakan tugas berkesan, beramanah, tegas dan sehingga ia tidak ada ruang untuk pihak-pihak musuh mengambil kesempatan untuk merosakkan negara kita. Kita perlu sedar bahawa negara kita Malaysia ada suatu negara yang terbuka daripada laut dan udara dan daratannya. Justru itu bahawa pegangan kita, keselamatan untuk negara kita dan ummah adalah diletakkan di dalam bagaimana ke pihak keselamatan sentiasa sedar dan tidak dapat diresapi oleh elemen-elemen yang merosakkan diri dan perkhidmatan. Saya percaya bahawa dengan ini mungkin lagi tahun-tahun akan datang kita melihat bahawa ada suatu program-program yang akan mendedahkan bagaimana kesedaran masyarakat dan bagaimana pengharapan pihak polis kepada masyarakat untuk memberikan kerjasama. Saya memberi jaminan bahawa pihak keselamatan akan gagal bekerja melaksanakan tugas sekiranya rakyat tidak responsif terhadap tanggungjawab bersama ini.